Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi ya. Kali ini masuk iPhone 12 Pro Max. Unit ini aku beli di Tokopedia seperti biasa. Pokoknya aku tuh nggak ada kapok-kapoknya ya. Walaupun kemarin kita udah ngalamin masalah di Tokopedia yang unit iPhone 3 Pro saya hilang. Untuk saat ini dana saya udah balik full ya. Tetapi tetap saya masih sangat kecewa ya untuk pelayanan pengiriman antar aja. Yang dimana itu yang menyebabkan HP saya hilang cuy. Jadi walaupun uang saya balik full, tetap saya nggak bisa 100% ikhlas. Dan cukup menyayangkan juga karena proses pencairannya kemarin tuh bener-bener lama banget ya. Otomatis uang saya itu tertahan di Tokopedia yang bisa dibilang lebih dari 2 minggu cuy. Jadi ya uang saya jadi nggak muter gitu. Oke, kita langsung unboxing aja. Di sini aku dapat dengan harga yang cukup murah. Ini aku dapat iPhone 12 Pro Max itu di kisaran 9 jutaan. Hampir 10 juta sih. Tapi bisa dibilang ini murah banget lah. Dan IMEI-nya juga udah aku cek. Ini IMEI-nya permanen cuy. Jadi saya jamin ini IMEI-nya permanen. Walaupun sekarang kalau ngecek IMEI itu kan nggak bisa dikemperin ya. Tapi saya yakin ini IMEI-nya permanen. Saya yakin dan saya berani garansi. Oke, kita langsung buka saja. Di sini untuk harga jualnya tetaplah nanti aku akan jual di kisaran 11 jutaan ya cuy ya. Kita cari cuan maksimal. Buat nutupin masalah iPhone 13 Pro kemarin ya. Jadi ya ada kekurangan dan ada kelebihannya cuy. Jadi kita tetap jual dengan harga standar karena ya gimana ya, kalau kita jual dengan harga yang murah-murah banget itu pembeli itu malah ragu cuy. Kok harganya murah banget bang? Apakah ada minus? Pasti pertanyaannya seperti itu. Jadi lebih baik kita jual di harga normal aja. Ya mungkin diturunin berapa ratus ribu aja di harga normalnya. Misalkan kita jual, misalkan harga normalnya 11.500, kita turunin 11.300 gitu. Supaya pembeli itu nggak banyak pertanyaan cuy. Karena kalau ada barang murah pasti pertanyaan pembeli itu kayak gitu. Kenapa kok murah? Apakah ada minus? Pasti kayak gitu. Oke, untuk pakainya cukup simple banget ya cuy ya. Dan ini kemarin sempat ragu juga belinya karena tokonya ini kan belum power merchant ya. Jadi rada was-was juga. Tapi karena penjual itu kayak meyakinkan dan bisa ngasih jawaban yang menurut saya itu masuk akal ya, saya yakin di situ unitnya benar-benar ada. Jadi bukan fake. Ya, kita coba lihat bareng-bareng aja. Oke, di sini kelengkapannya unit only ya cuy ya. Jadi nggak ada kelengkapan sama sekali. Ini cuman unit only aja. Untuk kelengkapannya di sini nggak ada. Katanya hilang dusnya. Cuman kemarin hari ini kalau nggak salah, hari ini setelah saya unboxing video ini, penjualnya itu ngirim bukti pembeliannya. Jadi pembeliannya kemarin itu di Renan Store ya. Kalau kalian nggak tahu Renan Store sih keterlaluan ya. Itu udah terkenal banget sih seller tersebut. Oke, kita langsung buka saja. Ini packingnya cuma dikasih bubble plastik gitu aja sih. Dan ini cukup tebel ya, tebel banget ini. Dan kita pakai handphone. Kita coba cek bareng-bareng apakah ini benar handphone. Ini tadi udah aku raba itu kayaknya kabelnya. Pokoknya di seller fast respon banget lah pokoknya. Enak banget sih. Malam-malam jam berapa? Aku cek out ini malam banget ya, jam 12. Itu jam berapa kemarin ya? Pokoknya malam banget masih direspon loh sama dia. Ya mungkin pembeli-pembeli yang lain nggak ragu check out ini tuh karena harganya juga murah banget cuy. Jadi rada mengkhawatirkan gitu, nggak mau check out. Dan kita langsung coba dan kita buktikan apakah benar ini isinya iPhone. Kita yakin aja. Kalau kita raba pasti ya iPhone sih. Oh iya, ini ada iPhone-nya cuy. Nih, kita dapat kabel yang juga ori. Minyak balur terbaik. Apa ini? Putus. Kita dapat bungkus kayak gini cuy. Ini bukan di endorse ya, tapi memang bungkusnya kayak gini tuh. Tuh minyak terbaik tuh. Ini bangga buatan Indonesia. Ini minyak apa nggak tahu juga. Dan kita langsung oke, itu dia udah kelihatan iPhone-nya cuy. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia iPhone 12 Pro Max harga 9 jutaan. LLA ya, karena kita udah bisa lihat antenanya. Ini pasti LLA dan kondisinya kita langsung cek bareng-bareng. Kita nyalakan dulu ya. Kemarin ada dent di bagian bawah. Anjir lah, dentnya ini tipis banget cuy. Ini dentnya tipis banget. Tuh. Tipis banget anjir. Ini bukan kayak dent sih, ini kayak casing kelepas, pasang casing aja sih. Jadi ini kecil banget. Nah, akhirnya kemarin gede dan ini juga ada dent. Nah, kemarin juga ini difotokan dan ini juga kecil banget cuy. Mantap sih ini. Untuk layarnya di sini kita bisa lihat bersih banget ya, nggak ada shadow, nggak ada apa namanya white spot, pokoknya nggak ada minus-minus yang lain-lainnya. Dan oke, ini wah
mantap ini benar-benar real iPhone ya, bukan dikirim sampah atau barang-barang yang nggak jelas. Kita dapat harga murahnya. Ya, moga aja ya unit ini bisa cuan maksimal lah nantinya. Oke, kita langsung set up dulu, nanti kita lagi kalau udah kita setting-setting cuy. A few moments later. Oke, ini dia iPhone 12 Pro Max-nya cuy. Kita udah selesai setting-setting dan kita langsung cek untuk battery health-nya apakah benar 84%? 3 2 1. Ya, benar 84%. Untuk ganti baterai iPhone 12 Pro Max di service resmi itu kemarin sempat tanya itu sekitar 1.500.000 ya cuy ya. Dan itu baterainya nanti ada notifikasi battery health origin. Baterainya udah kita cek cuy. Kita ke regionnya. Regionnya pasti region LLA ya cuy ya. Nah ini untuk pembeliannya kalian bisa cek di situ di gambar, karena kemarin aku dikirimin penjual untuk bukti pembelian dari Renansur ya. Internalnya 128 GB dan ini internal yang minimal ya kita dapat atau kita beli saat pakai iPhone sekarang ya. Kalau 64 kemungkinan sih nggak cukup ya. Dan ini fisiknya benar-benar mulus ya. Ini ada denting kecil tuh. Ya ini ada denting kecil. Nah itu denting kecil. Nggak masalah sih. Sangat-sangat wajar aja. Oke mantap sih, mantap. Oke. Mungkin itu aja sih unboxing iPhone 12 Pro Max kali ini ya. Dengan harga 9 jutaan. Ya bisa bilang 10 juta lah sama ongkos kirim sama asuransinya. Kondisinya perfect sih, bisa dibilang lecetnya itu lecet wajar. Dan fungsinya kita belum cek, nanti kita cek kalau setelah selesai bikin video ini. Dan nanti kita akan posting di Tokopedia ya kalau udah kita cek dan fungsinya normal semua cuy. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa follow akun Tokopedia, akun Shopee dan akun Instagram saya. Saya Sukarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.